Anak-anak ini hanya bisa pasrah terhimpit di antara kerumunan penonton lainnya. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga mulai terlihat kepanasan dan letih. Di tengah-tengah acara, masa mulai kepanasan. Beberapa kali meminta petugas menyemprotkan air dari mobil pemadam kebakaran. Petugas dan panitia langsung merespon dengan membagikan air mineral gelas dan menyemprotkan air ke kerumunan massa. Suasana mulai riuh, rebutan air minum pun terjadi. Korbannya anak-anak yang berada di depan pagar pembatas terhimpit. Beberapa anak harus dievakuasi keluar dari kerumunan. Petugas juga berusaha menenangkan massa agar tidak saling dorong-mendorong. Tindakan cepat petugas ini membuat suasana kembali normal. Acara hiburan konser kampanye pun dilanjutkan kembali. Ade Ambon, Info Jambi TV.